Lecciones como un poco para acostumbrar panen saya kerja di sebuah perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah sobat. Hari ini kerjanya pruning sobat. Nah, hari ini kerjanya pruning membersihkan pelepah sawit yang gondrong biar kelihatan bersih sama buang jangkos sobat. Rencananya saya pulang kerja ini mau langsung go mancing sobat, mancing ke sungai yang belum pernah saya pancingin. Ini lokasi spot sobat, spot pemancingannya ini sobat. Nah, ini tempat mancingnya sobat. Oke, semoga aja tidak boncos sobat untuk nanti saya mancing. Oke, untuk semuanya selamat beraktivitas dan selamat menunaikan ibadah puasa. Tinggal menunggu beberapa hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri sobat. Oke, semangat terus antamanya dan tetap kuat fisik mental agar bisa menjalankan aktivitas kita di bulan Ramadan ini sobat. Oke, mantap. Ini pembersihan pokok sawit pruning. Kalau udah besar gini nih maksudnya sanitasi. Selesai juga ini satu pokok. Sabit Pak Dianto ini, Pak Dianto. Kadeleng kerjane wong perantauan. Nah, kerja wong perantauan, perantauan di seberang. Sawit, sawitnya udah matang itu.
Aku saksinya. Mas Agil. Buat-buat 3 menit. Nggak bisa 3 menit ini. Kang Arnold. Kalau dari spot mancing sobat. Dari spot mancing sobat ini buat nanti survei mancing habis kerja. Nah, udah ketemu sungai kecilnya sobat. Sini banyak putihan sama ikan adungan biasanya sobat. Ini sungai kecil oleh surut sobat, nggak terlalu banjir. Mungkin besok saya mau kesini mancing sobat, di spotnya masih susah jalannya juga. Tunggu aja untuk selanjutnya di video mancing sobat. Oke, mantap. Inilah bro spot mancing kita selanjutnya bro. Nanti habis kerja saya mau mancing rencananya gitu. Cari kegiatan ini spot. Kayaknya sih kalau ngelihat kalau kita lemparin benda itu banyak ikan-ikan wader, ikan seluang itu yang nangkapin tuh. Oke, saksikan aja video selanjutnya. Semoga sore nanti saya mancing habis kerja tidak boncos, bisa menghasilkan yang lebih puas lagi sobat. Oke, mancing mania mantap.